Bukit itu bernama Tanjung Iran, salah satu bukit yang memagari Dusun Gunung Agung Ilir, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam. Bukit ini memiliki ketinggian sekira 1.200 meter di atas permukaan laut. Di atas puncak bukit inilah, komunitas Dewi Sekopi Besemah membangun shelter coffee break yang tengah ngehit itu. Untuk sampai ke shelter, pilihannya cuma satu, melintasi jalan TMMD yang masih berupa tanah kuning dan merah nan terjal, juga mesti melibas hamparan kebun kopi. Maka, motor kebun dan trail cocok dibawa ke sini. Kalaupun ingin berjalan kaki, boleh saja, tapi akan memakan waktu yang relatif lama. Thank you.
Oktober 2020, Fager Lampos datang ke shelter dengan menggunakan motor kebun salah seorang anggota Dewis Kopi. Berangkat dari dusun Gunung Agung Ilir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tiba di shelter pukul 14 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Shelter ini dibangun di tengah rimbunan pohon kaliandra. Dari sini, pemukiman penduduk tiga dusun serta Gunung Dempo nampak terang benderang. Tak heran, shelter ini cepat pengunjung booming. Lelaki, perempuan, tua, muda berkumpul di sana. Mereka nampak sekali menikmati sekali suguhan alam yang terlihat di atas bukit itu. Tak sedikit yang memasang hemok di antara pohon kaliandra. Pohon kaliandra ini memang banyak di sini dan dulunya tak dihiraukan sama sekali. Ini adalah shelter yang dibuat di tengah rimbunan kaliandra. Padahal selama ini kaliandra dikenal sebagai hama bagi tanaman kopi. Jadi istimewanya di sana, ucap Christian, sekretaris Dewis Kopi Besmah. Anu lah, berapa banyak pengunjung yang terpantau lagi gitu masuk ke sini? Lalu sejauh ini istilah untuk suasana tingkat kesepian masih belum ini, belum ada waktu istilahnya. Selalu ada orang di sini istilahnya. Baru pagi, siang, sore istilah selalu ada pengunjung. Dari pagar alam atau dari luar? Baik dari pagar alam sendiri atau dari kunjungan dari luar kota pagar alam ada. Untuk manajemen itu mana Binden? Untuk kita manajemen para pengunjung itu? Dimasuk, dikeluar, mana itu? Aturannya ya? Manajemen atau istilah aturan kita di sini, kita mainnya masih istilah dalam proses gitu ya? Proses ya? Belum kita bakuka ya? Belum kita bakuka ya, belum ada kata deal istilah. Istilah manajemen di sini ya. Kalau untuk jalan itu mana? Agak ekstrem. Jalan, agak ekstrem juga duit jalan tadi. Itulah nek masih jadi ini istilah kendala kita, ya? Kendala atau mungkin masih dalam proses pula istilah. Cuman bagi yang bagi yang hobi ekstrim, hobi ini anda? Hobi istilah memang itulah jalur untuk para pencinta motor apalagi memang hobi ekstrim kan. Tapi kita yang kita pikirkan untuk pengunjung-pengunjung yang motornya metik gitu kasihan lah katanya maksudnya kan. Tahu naik ucu sampai sini. Nah, ya. Sementara ini pacar ini naik motor kebun, motor trail maksudnya. Motor kebun, motor-motornya lah biasa. Ada kebun-kebun daerah sini atau yang komunitas-komunitas trail naik pacar langsung berkunjung di sini. Ya. Makasih Binden. Ya. Anca, pimpinan Dewis Kopi Besmah mengatakan animo masyarakat yang datang ke shelter begitu tinggi. Shelter ini, lanjut dia, nyaris tak pernah sepi. Shelter ini sudah booming, terutama di media sosial. Jadi arus kedatangan masyarakat itu tak terbendung lagi, ujar Anca ketika ditemui Pagar Lampos Channel kemarin. Mengikuti kontes untuk tahun 2020 itu para pesertanya sangat sedikit katanya kan, oleh karena tingkat corona. Jadi di situ pada saat pengiriman untuk sampel awal itu pertama 1 kilo dan di lawin dugaan daripada Pak Michael itu panitia daripada kontes di Perancis ini minta penambahan 1 kilo lagi kan. Jadi syukur alhamdulillah itu sudah dirasakan oleh panitia, terutama di lidah-lidah para panitia itu hampir mengenai daripada 99%. Apa yang dekat yang siapa itu rasa cita rasa keunikan daripada kopi kita Besmah kan. Karena kopi kita dianggap oleh para panitia itu banyak mengandung unsur fruity, buah rasa fruity. Buah ya? Buah daripada buah kopi kita. Jadi insya Allah besar harapan kita, kita untuk menganuka kemenangan daripada kaum kita. Untuk kalau di ini, konsep terintegrasi dari kopi dan wisata guys, sudah hari ini sudah berjalan gak? Dan di sini ada tempat wisata dan di situ ada kebun kawu. Apakah itu terhubung gitu gak, kebun kawu dengan sini ke nanti gak? Nah di situ syukur alhamdulillah konsep daripada Pak Michael Rudy
Jadi di sini dia sangat mengharapkan di sini istilah Dewi's Kopi Besema. Jadi itu desa wisata dan sekolah kopi. Jadi insya Allah kalau pemerintah sharing, pemerintah dalam artian kata serius menanggapi dalam hal Dewi's Kopi Besema, di sini kita adakan sekolah-sekolah kopi. Jadi itu kita insya Allah kita kangga wali kota, itu lo keadaan isan di tingkat SD sampai ke tingkat perguruan tinggi, dia mengetahui ada kurikulum tambahan. Ada kurikulum tambahan bahwasanya para murid-murid, jadi dia ini mengenal akan sejarah daripada kopi. Macam motor lokal ya. Jadi di sini insya Allah kita adakah, kita usul kapul dengan pemerintah. Di sini kita usul kapul masalah perpustakaan. Sejarah daripada asal muasal kopi, sejarah daripada kota-kota Pagar Alam. Di sini insya Allah. Di sini kita ada kapulnya taman-taman bacaan kan, insya Allah. Jadi lengkap kan? Insya Allah. Bukan hanya alam, tapi ilmu pengetahuan. Tapi ilmu intinya itu. Jadi di sini bukan hanya untuk tempat selfie. Di sini kandek kita kira-kira mencari inspirasi lah kira-kira di sini kan. Jadi insya Allah kalau memang didukung oleh pariwisata RI pusat, itulah disinyalisannya Pak Michael Rudy, kemungkinan pariwisata isan di pusat ini katukun dengan kita. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan daripada pariwisata pusat, insya Allah ini kita tatanian. Nah kemungkinan kalau memang didukung oleh pemerintah pusat, ini kita adakah kalau memang benar-benar anu ini sistem gantole kan? Oh gantole. Kereta gantung. Dengan adanya kolam-kolam, jadi di sini kan tercipta pula pada makan-makan kira-kira kan? Jadi di sinilah langkah daripada tujuan daripada Dewi's Kopi Besema. Insyaallah. Kalau yang ini lah itu kedai kopi ini lah. Punya Dewi's Kopi juga ya? Ini produk daripada Dewi's Kopi. Cuman ini polahe ini memang diolah di Jakarta, dikembalikan ke gili Pak Michael Rudy ini ke Pagar Alam. Jadi insya Allah kalau itu memang kita dewek dengan uka produk kan. Jadi lo keadaan merosting, ya Sandi anu memang keinginan daripada Pak Michael Rudy ini memang di Pagar Alam. Satu produksinya ya? Produksinya. Diakui Anca, tingginya animo masyarakat itu lantaran shelter kopi brick menyuguhkan sesuatu yang alami. Banyaknya pohon kaliandra yang tumbuh di sini juga menjadi daya tarik tersendiri. Tapi ia menekankan nantinya shelter ini akan dijadikan sebagai pusat edukasi kopi. Ini kemarin sempat kita diajari langsung sama Pak Rudy, Pak Meka Rudy lewat video call. Jadi kita diajari alat-alat ini. Ini alat-alat ini kiriman dari Pak Michael. Oh, dari Pak Michael Rudy ya? Iya. Ada V60, Vietnam Drip. Apa namanya? Vietnam Drip. Ini sama ini untuk shaker. Shaker. Oh, jadi latihannya lewat video call. Lewat video call kemarin. Salah satu menu apa? Salah satu yang tadi itu TTS ya? TTS. Kopi tubruk tetes sari. Apa sih kalian namakan kopi kopi tubruk tetesari itu? Maksudnya apa itu? Ini dari cara penceduhannya. Meduannya. Ini kalau apa? Secara global sering disebut Vietnam Drip. Vietnam Drip ya. Dari Pak Michael Rudy khusus untuk kopi ini dikasih nama TTS. TTS. Iya. Jadi kalau yang mau menyicipi kopi TTS ya datanglah ke sini. Datang langsung ke sini. Iya. Di kedai lain belum ada ini ya? Belum ada. Baru di sinilah ini. Sini ada. Baru berarti ini. Baru ini. Untuk kali ini langsung dari Pak Michael. Khusus untuk nyeduh kopi ini. Metodenya. Kemarin saya nyoba pakai metode lain sama beliau belum disuruh. Suruh pakai metode dia dulu aja. Ini metode khusus untuk kopi engkong dari Pagar Alam dia. Kopi engkong. Engkong ya? Iya. Jadi disesuaikan dengan jenis kopinya. Iya. Ini kopi dari kebun sini. Iya. Langsung kita olah di kebun, diminum di kebun. Ini kalau kita namakan kedai-kedai apa ini?
Ini Davis Kopi. Kedai Davis Kopi ya. Ya, Davis Kopi. Desa Wisata Sekolah Kopi. Iya, Sekolah Kopi. Siapa namanya ini? Abdul. Abdul ya. Iya. Ya, asli Pagar Alam juga. Tukang racik ya. Tukang racik sini. Tukang ngopi. Tukang ngopi. Nyari duit guna sekedar hobi. Itu sudah kopi, sudah. Ini tinggal nunggu sampai tetesan tinta air ya. Jadi ngopi itu di kebun kopi. Kopi di kebunnya, konkret. Kopi di kebunnya ya. Konsep kita tuh ngopi di kebun kopi. Seru kan, Di? Seru. Jadi ada suasana lain maksudnya tuh ya. Jadi insya Allah ke depannya kayak pengunjung tuh bisa metik kopi dewe, diungkap proses kopi dewe sampai minum kopi dewe. Di sini? Iya, dia nikmati kopinya tuh benar-benar hasil dionian pengunjung. Dia disuruh metik, disuruh proses, disuruh itu? Ke depan konsepnya itu. Seperti itu. Artinya dari belajar hulu hilir berarti itu? Benar, dari hulu ke hilir. Itu konsep Davis Kopi rencananya kan. Alhamdulillah, Di. Itu tahap-tahapannya sudah mulai kita masuki, kayak kan. Alhamdulillah, ini tukang ngopi. Sendoknya, ngantar sendok. Ada sendoknya ini ya? Ada sendoknya. Di bawah ada susunya. Ada buannya itu. Nah, ini duta wisata tak diwawancari tadi. Anca menambahkan, saat ini manajemen shelter masih terus dimatangkan. Ini supaya shelter ini benar-benar jadi daya tarik wisata sekaligus tempat edukasi kopi. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewis Kopi Besema karena kreativitas mereka, lahan di sini jadi sedemikian indah, kata Mas Riarti, pemilik lahan. Yuk, apa komentar kita yuk, selaku pemilik lahan dengan adanya pembukaan shelter di Bukit Tanjung Iran ini yuk, yuk Mariati. Mas Riati ya. Mas Riati. Alhamdulillah, pokok kita kan meminta maju kan ke depan sukses terus ya. Jelas keras. Itu pokok adeng nih lah pokok ini. Pokok doa terbaik pokok ngarumungan adik-adik ngarumungan adik sana sini ya meminta lah terus maju Mas Tako. Nanuka Davis Kopi. Davis Kopi Besema. Ah, Davis Kopi Besema ini kan. Sebelumnya yuk pernah terbayang nih yuk bahwa lahan Ayu ini pacak lu ini. Belum. Sama sekali mimpi. Mimpi. Ya. Mimpi nian. Ayu bayakan satu ini sampai dua kali sini kres. Sampai dua kali. Tahu-taunya kan la alap nian lu ini. Objek wisata. Objek wisata Davis Kopinya lah rese. Sebelumnya tuh apa tuh dulu yuk lahan apa yuk? Lahan kopi itulah, kenapa? Kopi? Apa? Ini kalendra. Kalendra ya? Kalendra? Kalendra. Batangnya kalendra? Kalendra. Ya. Jadi di kalendra ini, selama ini kalau untuk kita khusus petani kopi di sini, dia dipakai jemur. Luka kalau bahasa kita. Alhamdulillah dengan adanya Davis Kopi, dan Ayu sangat mendukung istilah itu dengan objek wisata ini, makanya kita jadikan, coba kita jadikan untuk salah satu penunjang ekonomi kreatif kan di dusun kita. Sebelumnya enggak lah pernah survei apa langsung enggak? Langsung terbersit apa ya? Oh, ini bagus banget. Yo, kalau kemarin sudah survei sekali, makanya di jingok lokasi Ayu ini sangat mendukung dan ini salah satunya pembelajaran untuk kita Blukabe lagi pasca jadi objek wisata. Tuh. Apalagi yang lain betul enggak? Mudah-mudahan lah. Karena ke depan kalau Davis Kopi ini bukan bayang cipta kayak ini kemungkinan besar tuh kita bakal ke lebih ngangkat budaya Besema khususnya. Inilah berapa minggu ini? 2 minggu kah? Sekitar 2 minggu. 2 minggu inilah acaranya hebohnya ini. Alhamdulillah. Bekat rekan-rekan, kawan-kawan yang percaya istilahnya gitu kan. Alhamdulillah. Hebohnya ini. Menunjang apa sekolah kata? Menunjang bukan bayar untuk pariwisata, tapi kita tadi nih sekolah misalnya kan sekolah kopi. Kopi tadi pacak apa itu maju ya kualitas kopi tadi kopi. Jadi dengan adanya Davis Kopi ini kita tidak selalu berpikir anak-anak kita kalau nak merantau karena itu sifat itu dengan adanya Davis Kopi ini mereka pacak mikir oi kalau memang kopi ini di anu proses dengan ilu kan otomatis penghasilan kita kan makin bertambah.
Jadi, sementara sini Kak Kris, apa yang sudah ada di shelter ini yang sudah disiapkah? Yang sudah ada. Untuk sementara kita mengenal ke Kudai. Bahwa sana di Tanjung Eran ini ada objek wisata itu Kudai. Untuk sementara view paling view-nya udah itu camping ground dan hammock itu andalan kita lah istilahnya. Untuk yang depan, untuk ke depan mungkin kalau kita bakal ada proses kopi secara tempo dulu. Jadi kita belajarkan dari adik-beradik kita atau di sana-sana kita bahwasannya kopi ini diproses tuh lalu dulu tuh ada dikiro, ada ditutup lesung, ngari penggilingan kopi itu memang manual nian. Di sini? Di sini insya Allah di sini ke depan. Dan apa istilah itu memang ketinggian ini berapa sampai berapa meter ini Kak? Kalau ini ketinggian alhamdulillah di 1200-an ini. Sudah diukur? Sudah diukur di MDPL. MDPL-nya 1200. Berarti setara dengan kampung apa Puncak Rimau? Di bawah. Di bawah Puncak Rimau. Di bawah Puncak Rimau. Setentangan ya selalu. Setentangan. Ya. Gunung. Jadi di sini itulah salah satunya makanya ada fine robusta itu di atas ketinggian 1200 MDPL. Datang ke Bukit Tanjung Eran ini bukan hanya akan mendapatkan view alam tapi juga pengetahuan edukasi tentang kopi. Tentang kopi. Berarti itulah yang disebut dengan kopi integrasi kopi dengan wisata. Benar. Itu salah satunya. Jadi kita mengenalkan budaya kita lewat kopi. Insya Allah ke depan kita sama-sama lah kita wujudkan lo mana kita mikir sama-sama bahwa sana kita angkat lagi budaya pagar alam ini. Karena kalau dengan kita diam baik, akhirnya lengit ke budaya kita ini. Akris, tadi akses jalannya lumayan ekstrim. Bikin mepeluh. Agak seram-seram itu kemana Kak Kris? Apakah itu dari salah satu kekhasan di sini? Nah, itu salah satu betapa perihnya betapa perihnya petani-petani kita, adik-beradik kita nak nungguin kakao sedang kita batak badan beleng suka kan. Nah itu salah satunya. Mudah-mudahan dengan adanya objek wisata di sini pemerintah kita, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bisa support nantinya ke depan. Amin. Makasih Kak Kris. Siap. Berapa camping ground rencananya Kak Kris? Camping ground rencananya? Ada berapa ikut dome yang kita pasang? Insya Allah ke depan mungkin agak lumayan banyak sih kalau untuk lokasi camping ground. Agak coba kita hitung detailnya nih. Camping ground, handmok di sini aja memang insya Allah lah. Kalau target sementara ini memang kita harus yang target sementara capai ini pengenalan dulu ya. Pengenalan dulu. Tahap awalnya pengenalan dulu. Insya Allah ke depan agak memang ada sistem pelatihan ya pelatihan untuk lebih cara mengenal kopi dan menghargai kopi. Cara mengenal kopi dan menghargai kopi. Cara mengenal kopi dan menghargai kopi. Mengenal kopi itu saya Kak sebelum kopi. Bertanam pasca panen itu Kak. Iya, salah satunya bertanam pasca panen kayak karena ini dulu kumpul dengan Pak Wali Kota kita dengan stek sambung segala macam kan bisa dikolaborasi kayak gitu. Di sini insyaallah ke depan. Benarlah juga Kak, bahwa yang orang yang datang ke sini pernah hanya dapat keindahan alam tapi mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu edukasinya yang penting. Yeah. Yo, jadi adik-adik kita kan memahami betapa pentingnya mengelola kopi itu dengan baik. Jadi anak-anak muda ya. Anak-anak muda khususnya sih penulis. Bro. Kenapa bro nih? Ah. Kami ingin agar wisatawan itu bisa menikmati kopi di tengah kebun kopi, ujar Christian. Mamang Ngagauka, Pagar Lampos Channel.